Barakallah, aku disambangi sama anak ganteng sama cantik. Ini Mbak Ratu. Ini mahasiswa viral, usia 14 tahun masuk UNER. Ini Mas Fatir, dulu ketua OSIS-nya SMP Ar-Rahmah Boarding School Malang. Sekarang di Iskarima udah kelas 3 SMA. Sukses ya. Mau ke Taruna ini, Taruna admin. Kalau ini ya, ini Salman. Mas Salman ini putranya Dr. Umar. Dia juga di Iskarima sekarang. Ketua OSIS Safir. Mereka melepas kangen di SDMM tercinta. Yuk, kita jalan-jalan. Kangennya sama Ustazah Prima ini. Nah, seneng rasanya dikunjungi sama anak-anak tersayang. Kita mau ajak jalan-jalan. Sekolahnya tetap ya. Tapi jangan sampai lupa kamu sama sekolahnya. Kalau Mbak Ratu ini sebenarnya seangkatan, dulu ketua kelas ya Mbak Ratu ya. Tapi sekarang semester 4, Bro. Karena SMP SMA-nya dia akselerasi. Berapa tahun akselerasinya? 2 tahun. Makanya 14 tahun sudah masuk kuliah UNER jurusan apa, Ratu? Ilmu politik, guys. Waduh, guys. Panas nih. Didoakan cepat lulus, sukses semuanya Mbak Ratu. Sekarang ikut Merdeka Mengajar ya? Iya, kampus. Itu program apa kampus mengajar itu? Program kita jadi nggak kuliah tapi diganti sama ngajar anak-anak yang di desa-desa gitu. Oh, ngajarnya Mbak Ratu kedapatan di desa mana? Di Balongpanggang. Wow, deket rumah. Enak lah Anu. Jadi nggak pakai kuliah, itu menggantikan semester berapa itu? Semester 4 dan 5 atau ya, oh, satu semester. Jadi dianggap kamu mengabdikan diri, ngajar. Wah, enak banget. Kayak model KKN gitu. Tapi ya, besok ada KKN-nya kan? Ada KKN. Oke. Sukses Mbak Ratu ya. Amin. Wow, sudah tahu ini. Ayo Mas Fatir. Ayo. Fatir, besok ditunggu kabarnya masuk Akmil. Amin. Kalau Mas Salman doanya masuk UNER. Ojo naik UNER, Pak Oman. Tak naik UNER, Oman. Ya, Mas Salman. Fatir, aku betulnya apa enggak? Iya. Ya Allah. Salman kelas 3 SMA, Fatir 3 SMA. Ini semester 4. Dia yang viral, mahasiswa kuliah 14 tahun di masuk UNER. Ini Ratu, dulu ketua kelas Jensut. Dulu kelasnya aku sama Ustaz Sofan. Ya Ratu. Iya kan? Wes, wes lahir ya. Itu sama itu. Itu sama itu. Sama itu. Ayo sama itu. Musuh lali. Biasanya pembinaan matematika loh. Oh iya, gelap. Kacamatamu kayaknya nambah deh. Tuh senangnya. Mereka berdua udah mau balik ke Iskarimanya, teman-teman. Nanti naik travel dari Surabaya katanya. Semalam udah jabri aku, pagi mau kesini. Tuh kan kaget banget didatengin anak-anak ganteng ini. Sukses semuanya. Nah, ayo lali. Ini Fatir, adiknya Hadid. Adikmu siapa jenengnya? Rara. Dinar. Hadid kan masih di Turki. Us. Ini. Ini Ratu, sama dia Ratu. Bisa apa yang panggil ini? Ayo tebak Ustaz. Kakaknya Neron. Kakaknya Neron. Adik apa sepupu? Ayo. Dulu kamu balik kelasnya lah, Ustaz Faiz bukan? Kelas 5 bukan ya? Siapa kelas 5 balik kelasnya? Sudah Asia. Oh, sudah Asia. Sudah Asia ikut HW kan? Iya Ustaz? Iya, enggak. Oh enggak. Ustaz Azhar.
Langsing start. Ya Allah. Saat SD tak kelas berapa ini, Tir? Kelas 5, guys. Sekarang gajinya udah berubah jadi gini. Oke, okay. Ini hajinya tuh. Apa? Ya buat tempat membaca banyak ini gitu. Nah, sih kan di sini. Guys, explore dulu. Ada tak bahas soal? Aku sambil pembinaan, guys. Tir. Iki kenang-kenangan seumur hidup ini, jangan sampai hilang ini. Saksi hidup ini. Enggak punya, belum. Ini pakai besok pakai kayak barcode gini semuanya. Jadi usah dah kayak gini. Masih OTP on the process. Jadi nanti kayak bayar di minimarket juga begitu. Cashless. Oke, kita sambil pembinaan dulu, guys. Loh, kok Adi? Bilang, Us, jangan kenal kakakku, tak jauh. Aku harus dikenal juga. Khatir. No, kan? Masa lupa? Mondok di Tafid Aroma dia jadi langsing. Dikejar waktu. Oh iya, ini semester 4 loh, Us. Iya loh, akselerasi. Kelas 3. Kan di akselerasi 2 tahun. Itu. Kok saja suaranya tuh? Yang hati cuma ini aja. Dulu kelas 6-nya ya, Ustazah Asia, Ustazah Prima, satunya siapa? Ustazah Mia ya? Ustadz Rudi, enggak yang ketua wali kelasnya. Oh iya, Ustadz Tari mbak Ustadz Rudi, Ustadz Amia mbak Ustadz Davita. Aku sama Ustadz Sofan. Ustadz Sofan tadi ditelepon enggak diangkat-angkat nih, dikangenin anak ganteng. Ayo. Lo kan Hadit mana? Dit, kamu disebut-sebut loh Dit di sini Dit. Kak kedutan ta. Ini Mas Fatir lah mamaku sayang. Hadit itu kakaknya. Maklum Hadit kan anak kita. Oh, pernah kamu ngajar dia balik kelas ya? Oh, sama. Bukan Hadit ya, catat. Hadit itu siapa yo? Coba tuh kan banyak yang nggak tahu. Ya masuk berita. Cika Yoi masuk berita. Ya Ayu lo, petok yo tambah Ayu. Ingat Wir, kita sudah tuwir. Kenapa guys? Dulu dia seperti ini, sering pembinaan matematika, sering pembinaan tafid. Hafal tafid, juara-juara tafid. Ayo Ustazah Ida tebak. Oh, kayae. Oh, Ustazah Ida mau latihan film apa? Mau syuting nih? Oke, masih di latar. Ini calon-calon artis ini, guys. Akhirnya Ustazah Fitri tebak dengan benar. Seneng dia. Yo. Yang lain semuanya nyebut dia Hadit soalnya. Selama ketemu semuanya. Nah, benar-benar. Ini. Aku tahu, cuma. Ayo. Lo kan. Kok salsa kok? Pindahan kok ya, pokoknya Biana ngerti. Kok salsa sih? Salsa siapa kamu? Namamu salsa siapa namamu? Pindahan kan ya. Iya, pindahan dia kelas 5 baru pindah ke sini, guys. Lanjutkan, grogi, dilihat cowok ganteng ini grogi. Minta doanya Ustazah, kuliahnya sukses. Ini udah kuliah Ustazah Idang, semester 4 di UNER. Yang seangkatan kan? Iya kan? Tir. Sek dulu Reneron. Ya iku aku pilih Nes. Neron.
sama aku. Tuh kan nggak percaya sama aku. Oke, ini ketiganya mau pamit dulu, dadah. Saya dadah buat adik-adik kelasnya. Pesannya apa dong? Ini bestie. Iya bestie nih. Pesannya apa ini Mas Fatir buat adik-adik kelas? Gimana? Jangan nakal nanti nyesel. Oh, tapi kan ada kenangannya. Yeah. Mbak Ratu, pesannya apa? Pesannya belajar yang pintar nurut sama ustaz sadanya. Mas Salman. Semangat. Oke, terima kasih mereka semua mau melanjutkan perjalanan. Sukses selalu buat semuanya ya. Salim dulu sama ustaz Dara. Iya, sukses ya. Barakallahu ya. Salam sama orang tua dia ya. Sama. Sukses anakku cintaku. Oh iya sayangku. Itu dia nyari ustaz. Dadah kakak, salim dong. Kakaknya mau pulang. Dadah kakak. Yes, sukses semuanya. Ya ya, yes, hati. Sukses, makasih ya. Selalu ingat ustazah. Besok jangan lupa tetap kesini ya. Kalau ada apa-apa tanya. Salim loh. Dadah. Alhamdulillah. Mereka nanti katanya sore ada teman-temannya mau kesini tuh, sudah tunggu kangen nih sama kita tuh. Sukses anak-anakku semuanya. Oke, terima kasih teman-teman vlogku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.